Iya, halo teman-teman, balik lagi. Oke, kali ini kita langsung ke tempatnya Pak De Waluyo. Wih, Pak De Waluyo, apa kabar, ya, Pak? Baik. Waduh. Nah, sekarang Pak De Waluyo nih ya banyak sudah dikenal orang ya. Jadi beliau ada di sekitar terminal Grogolama gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini di tangan saya sekarang nih ada fosil. Ini fosil batu ya, Pak De ya? Iya, fosil batu. Ini fosil batu berbentuk kemaluan laki-laki katanya. Ini fungsinya apa nih, Pak De nih? Ya, kalau fosil ini untuk koleksi lah ya. Koleksi, koleksi terus? Ya, ada pun kalau yang larinya ke mistis itu ya. Bisa untuk pengobatan. Oh, bisa untuk pengobatan ya katanya ya. Oke, siap. Apa deh. Nah, ini tadi juga saya lihat Pak De, ini ada apa namanya? Ekor pari ya. Itu ekor pari ulung daun pisang. Ekor pari daun ulung daun pisang. Iya, kalau ini yang biasanya. Ini, oh, ini yang ekor pari pada umumnya ini. Oh, ini yang biasa. Oh iya, betul ya. Apa ini yang kan biasa ya? Daun pisang. Daun pisang ada ini. Oh, jadi ulung daun pisang. Oh, berarti lebih bagus ini dong ya? Oh iya, itu langka. Oh, langka ya, ini ekor parinya ini ya. Yang umumnya seperti ini. Jadi ini ekor pari yang udah dikeringin ya, Pak De ya? Sudah dikeringin. Tapi ini yang biasa ya. Yang biasa. Tapi yang langka yang ini ya. Yang ada apanya ya, ini ya. Ada daun pisangnya namanya. Oh. Ini apa fungsinya, Pak De? Kalau ini juga buat koleksi dan juga ini kalau mau dilarikan ke mistis ya, untuk tola bala bisa. Oh, untuk tola bala ya, kalau ekor ya, ekor pari itu ya. Oh. Ini maharnya berapa nih, Pak De? Kalau ini 300. 300-an ya? Oh, yang itu 100. Oh. Wow, itu guys, teman-teman ya. Aduh. Ini juga banyak ini ya, apa nih? Ini ada tasbih. Tasbih ya? Oke. Waduh. Nah, ini ya teman-teman, banyak lagi nih. Oh iya, kan tempel yang kemarin ya? Iya. Oh, ini kayu apa nih, Pak De? Ini akar Hanoman. Akar? Hanoman. Hanoman? Iya, akar Hanoman. Waduh. Akar Hanoman atau akar trinil ya itu. Ini yang taruh, kalau taruh di air dia... Ya, sepertinya ini tapi bukan ini. Oh, bukan ya. Mirip ini. Mirip ya? Iya, gue lain. Ini akar Hanoman buat apa nih, Pak De? Ya, ini udah mulai bisa saja. Kalau untuk bilang seperti akar bakar nanti di... Celupkan air panas. Oh ya bisa ya? Bisa. Gitu ya. Jadikan gelang seperti ini. Gelang ya. Ini juga banyak ini ya, banyak batu ya, Pak De ya? Banyak. Batu akiknya banyak nih teman-teman tuh ya. Banyak nih macam-macamnya nih batu akiknya ya. Ini apa nih, Pak De? Itu sisik ular. Ada besi jala sutra. Jala sutra. Oke, mantap. Mantap banget semar ya. Semar, karing babi, semar macam-macam ya. Ini yang kemarin kita videoin ya. Iya. Tambah lagi. Iya. Banyak ya. Oh, ini lagi ya, banyak ya. Banyak nih, tuh teman-teman. Fosil-fosil ya, banyak ya, Pak De ya. Fosil, ya. Ini semar dari batu. Oh, mana nih? Oh, iya. Semar dari batu ini ya. Iya. Ini teman-teman tuh. Semar nih, dari batu nih. Ini batu dibentuk jengkol. Ya. Oh, iya. Batu jengkol gitu ya. Banyak banget ya. Kita berbentuk udang. Fosilnya banyak ya, Pak De ya? Fosil-fosil, ya. Itu bawang. Ini apa nih? Oh, bawang. Ini jagung. Jagung. Ini apa nih, Pak De? Itu madat. Madat? Madat itu ya, kayak penyandua. Oh. Ya. Oh, gitu? Mari, ya. Orang-orang kayak gitu. Iya. Oh, itu ya, teman-teman. Banyak. Banyak macamnya nih. Jadi kalian sih teman-teman yang mau minat barang-barangnya Pak De Waluyo, nanti kalian bisa datang aja langsung ke terminal Grogol Lama ya. Nah,
Jadi nanti juga atau kalian sih teman-teman yang di luar daerah yang mau pesen juga boleh ya, boleh, sama iya, boleh. Sama Pak Dewaluya ya Pak, boleh. Pak ya. Apalagi nih Pak Deni? Ya ini baru begini saja. Ini ya. Iya iya, ini yang kemarin ya ini ya. Ikan tempel, ikan benalu. Ikan benalu, ikan purba kayaknya ini Pak Deni ya. Iya, itu dari ikan juga. Iya kan, ikan purba ya. Nempelnya di ikan juga. Ini buat kerejekian ya ini ya. Iya, untuk menarik. Pak Deni boleh lihat ini nggak sih Pak Deni? Saya jadi penasaran. Ini namanya ekor pari bulung. Ekor pari ya. Oh, ini yang ada apanya ya? Ya ini juga sama. Iya benar-benar ya, benar. Yang biasa ya, betul betul. Wow guys, semuanya ekor ikan pari bulung daun pisang. Iya. Tadi berapa mahalnya tadi? Yang ini 300. 300-an ya? 100. 100. Meriah aja. Dicelupin air ya. Iya. Ngeri ya. Ngeri ya Pak De. Udah gak tau sih. Kalau banyak lah. Udah dikeringin ya. Iya. Kalau cincin-cincin cincinnya baru segini saya udah. Oh, ini mulai dari harga berapa, Pak De? Murah meriah aja, ada yang 20.000 sampai 20 sampai 100-an ya. Udah meriah kan. Iya. Ini bagus-bagus nih celana. Kalau dulu waktu booming batangnya aja ini udah 100. Iya. Ini udah mahal ya. Sekarang kan udah. Benar. Kalau ini bulu macan. Tuh ini cakep nih. Ya, bulu macan. Bulu macan ya ini Pak ya? Tiger. Oh guys, bulu macan. Ini harganya berapa deh bulu macan? Ya kalau itu 100.000. Oh, apa 100.000 aja? Iya. Oh. Murah meriah. Tuh, ini bulu macan ada cat eye-nya nih. Iya, cat eye-nya ada. Oh ya. Ini kendit dari atas sampai bawah. Oh, ini ya bulu macan ya. Iya. Ini 100.000 aja Pak ya? 100.000 saja. Wah, meri loh. Udah meri ya. Ini kalau kendit ini berapa nih? Sama, 100. Sama, apa 100? Iya. Ini 100-an nih. Ini Sulaiman, tapi ada gambarnya. Iya. Cempaka Sulaiman Madu. Iya. Sama nih teman-teman ya, harganya 100.000. Nanti bisa telepon aja Pak. Iya. Pak Dewaluyo ya. Oke. Okay. 20 juga. Iya. Murah meriah. Nah, itu dia, murah meriah. Oke ya, udah kita lihat ya teman-teman. Yang teman-teman yang baru nonton, coba ya bisa lihat video yang sebelum-sebelumnya ya. Kita juga udah videoin Pak Dewaluyo gitu ya. Jadi ini yang kedua kalinya kita videokan Pak Dewaluyo. Dan ini beliau ada di sekitar Terminal Grogol Lama ya. Jadi kalian bisa langsung datang aja ke sini. Gitu. Oke. Pak De, apa terima kasih Pak De? Iya, sama-sama. Udah bisa video lagi? Iya. Semoga berkah. Amin. Semoga amin. Banyak yang minat amin. Apalagi amin. Batunya nih nanti ya. Iya, ya, gitu ya. Terima kasih banyak. Iya, oke. Okay. Oke, Pak De, terima kasih Pak De. Terima kasih. Iya.